Nah, saya lihat antusias masyarakat masyarakat yang ada di sini kayaknya pada vaksin semua itu, tinggal kondisinya nanti dari dokter. Setelah ini akan ada apa pelaksanaan jemput bola lagi, Pak? Oh ya harus ya, kita apa namanya tentara dan pemerintah yang ada di wilayah kan perintah presiden itu harus tuntaskan vaksinasi dalam penanganan COVID ini supaya masyarakat kita mudah-mudahan terhindar dari COVID ini. Dan ya ini vaksin ini kan tujuannya untuk membentuk apa namanya antibody, ketahanan tubuh. Betul sekali. Ini kayak apa? Kayak ada yang jalan-jalan gitu lah. Kayak apa? Kena celut gitu. Biasanya kan kayak kumang-kumang kayak gitu kan, mungkin dari reaksi dari samping ya. Dari vaksin Sinovac. Gugup kah, Bu? Iya, tadinya gugup, tapi tawakal aja lah. Tapi telah disuntik, gimana perasaan Ibu sekarang? Ya, alhamdulillah ini masih inilah yang enggak ada. Ya mudah-mudahan lah ke depan anunya ini kan berapa hari enggak ada apa-apalah. Ada riwayat penyakit, Bu? Cuman lambung aja. Lambung mah ya, lambung mah. Bu, dengan didatanginya petugas ke sini bagaimana Bu nih tanggapan Ibu? Terbantu nggak Bu? Ya, alhamdulillah terbantu. Karena kan kalau biasanya itu dari vaksin itu kan saking banyak pendaftaran jadi penuh, jadi alhamdulillah ada dari relawan dari vaksin di sini bisa ngebantu kami untuk memudahkan untuk vaksin. Di dapat info bakalan divaksin dari mana? Dari keluarga juga. Keluarga di sini, dari ketua RT atau iya. Terus gimana persiapannya sebelum divaksin tadi? Persiapan itu kan sebelumnya itu pasti searching dulu karena banyak dari vaksin ini kan banyak pro kontra, jadi harus bisa meyakinkan dari diri sendiri, harus siap siap dan siap harus siap karena untuk menolong diri kita sendiri dan juga orang lain kan, jadi harus tahu sebelumnya itu harus bagaimana untuk persiapan vaksin. Jadi sebelum vaksin ngapain aja? Ada makan dulu mungkin, tidur makan. Cukup. Makan kan 30 menit sebelum vaksin, tidur yang cukup, istirahat cukup, tidak boleh begadang. Ada riwayat penyakit sebelumnya? Nggak ada ya. Sebelumnya menunggu jadwal vaksin berapa lama? Pingin vaksin ini berapa lama sudah? Lama ya. Dari semenjak awal vaksin itu ada yang sudah diutarakan ini dari situ. Udah mulai dapat, tapi masih penuh juga kuotanya. Jadi alhamdulillah ada di sini, jadi bisa vaksin. Pindah kemana-mana ya? Yang daftar kan kemarin, Cak? Langsung oke. Daftar sendiri? Iya. Bawa apa aja tuh? Bawa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!